Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak share satu tip bagaimana kita nak suap ubat biji kepada binatang kesayangan kita, especially kucing. So okay, nanti saya tunjukkan macam mana ya. Alright, so bersama kita model hari ini bernama Jelly Belly. So kita akan menyuap vitamin lah kepada Jelly Belly. Jom kita lihat macam mana. Alright, so pertama sekali make sure kucing anda berada dalam keadaan paling selesa. Jauhi segala barang-barang yang boleh mencederakan kucing anda. Sebab kita tak pasti bila kucing anda boleh jadi agresif ataupun terkejut. Alright, untuk langkah pertama, gunakan tangan yang tidak dominan seperti ini. Pastikan anda memegang bahagian belakang kepala dan mendongakkan kepada 90 darjah. Dan gunakan tangan yang paling dominan, iaitu jari tengah untuk membuka mulut dan jari telunjuk untuk menolak ubat tersebut. Sangat mudah ya? So, kenapa kita kena pastikan cara menyuap dengan betul adalah untuk mengelakkan kecederaan kepada kucing anda. Dan paling penting adalah untuk memastikan ubat tersebut masuk sepenuhnya kepada kucing anda. Alright. Bila kucing anda senang makan ubat, kucing anda pun tak stres. Nampak? Bahagia forever. Ah, gitu. Alright, so dapat satu tip ya macam mana nak suap ubat biji kepada kucing anda. So, untuk tahu tip seterusnya, jangan lupa subscribe dan follow channel kami segera. Dan paling penting, jangan lupa komen untuk sebarang pertanyaan dan tips seterusnya. Kan? Okay.